Taib hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpuasa sampai maghrib. Kalau sudah tiba maghrib, maka boleh untuk berbuka. Kapan maghrib? Tatkala matahari terbenam. Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, maka saatnya seorang berbuka. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa wajabat asy-syams wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Kalau malam sudah datang, kalau siang sudah pergi, matahari sudah tenggelam, maka sudah saatnya berbuka. Dan di antara sunnah adalah menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Seperti orang-orang Syiah, mereka tidak berbuka kecuali sampai nampak bintang-bintang. Ya, kita tidak sama dengan orang Syiah. Kita berbuka, matahari tenggelam, kita berbuka. Oleh karenanya suatu hari Nabi SAW sedang bersafar bersama sebagian sahabat. Kemudian matahari tenggelam, maka Nabi berkata, "Ya Bilal, inzil fajrah lana." Wahai Bilal, turun, siapkan buka puasa. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna alaika naharon." Masih siang. Kata Rasulullah SAW, "Buka puasa." Kata sebagian, karena masih terang, matahari baru tenggelam, masih kelihatan terang. Tapi Nabi tahu matahari sudah tenggelam. Sebagian sahabat mengatakan, "Lau amsaita ya Rasulullah, kalau ditunggu sebentar ya Rasulullah." Sampai sebagian sahabat mengatakan, "Matahari sudah tidak kelihatan. Tapi kalau kami naik di atas unta mungkin masih kelihatan." Saking cepatnya Nabi suruh berbuka. Begitu tenggelam Nabi suruh berbuka. Ini dalil bahwasanya di antara sunnah adalah ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, "La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus sahur." Sementara manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini sunnah yang tersebar di masyarakat Indonesia. Ada istilahnya ta'jil. Habisnya apa? Ta'jil. Ta'jil itu dari bahasa Arab, artinya menyegerakan, untuk menyegerakan. Ta'jilan-ta'jilan, tapi harus pakai ain. Ta'jil, jangan pakai hamzah. Ta'jil. Kalau ta'jil bahasa Arab artinya mengakhirkan. Beda antara hamzah dengan ain. Kalau ain, ta'jil artinya apa? Menyegerakan berbuka. Kalau ta'jil pakai hamzah artinya mengakhirkan. Tapi enggak apa, maksud antum ya ta'jil ya. Ta'jil, ta'jil, pakai ain. Ta'jil, ta'jil. Itu sunnah Nabi, bersegera untuk apa? Berbuka, jangan tunda-tunda. Begitu Allahu Akbar langsung apa? Berbuka. Seandainya antum misalnya sedang duduk di pinggir pantai bersama istri menantikan sunset ya. Kemudian antum duduk mengintai matahari, tahu-tahu matahari tenggelam. Tenggelam langsung antum buka, jangan lama-lama. "Mami, sudah tenggelam." Buka. Jangan bilang, "Jangan dulu papi, siapa tahu mataharinya naik lagi." Enggak akan naik lagi. Kalau naik lagi berarti hari kiamat. Udah tenggelam enggak bakalan naik lagi. Meskipun orang-orang belum ada yang azan, Anda di mata Anda sudah matahari tenggelam, sudah berbuka. Oleh karena saya tanya sama antum. Kalau antum ada bangunan 100 lantai, mana yang lebih dahulu berbuka? Lantai 100 atau lantai 1? Hah? Basement dong, tidak kelihatan mataharinya. Coba saya sama antum, mana yang duluan buka? Lantai 1 atau lantai 100? Lantai 1 angkat tangan coba. Yang lantai 100 angkat tangan. Ragu-ragu. Yang benar yang duluan buka lantai 1. Kenapa? Yang di lantai 100 matahari masih kelihatan ya. Matahari masih kelihatan ya. Karena kalau lihat gini kelihatan. Oleh karenanya, saya pernah mengalami waktu saya naik pesawat, kemudian pilot mengatakan sudah waktu berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya, saya mau mendarat. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Ternyata dia berbicara tentang waktu di darat. Orang sebagian berbuka padahal matahari masih apa? Kelihatan. Jadi hati-hati, ada yang pilot hati-hati, jangan kasih pengumuman apa? Salah-salah ya. Taib. Apa sunnahnya kita berbuka? Segera berbuka, kemudian kita makan rutab. Kata Nabi, rutab. Kalau enggak ada rutab, korma. Kalau enggak ada korma, apa namanya? Air putih. Itu sunnah. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, rutab, korma, sunnah. Tahu goreng wajib, Ustaz." Bagi orang Indonesia. Ya. Jangan dulu tahu goreng belakangan. Yang penting sunnahnya dulu kita kerjakan. Kita bilang bismillah. Kemudian kita minum. Kita baca, "Dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah." Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insya Allah ta'ala. Kalau ada yang baca doa dengan baca yang lainnya, "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu," maka yang diperbolehkan.
Tidak ada hadis yang sahih tentang doa ini, tapi diamalkan oleh sebagian salaf sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain kita boleh berdoa dengan doa apa saja, tetapi kalau kita mau yang sunnah, dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr insya Allah. Hati-hati, jangan berbuka dengan kemaksiatan. Sebagian orang begitu Allahu akbar Allahu akbar langsung rokok. Dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu. Telah hilang dahaga, telah terbakar kerongkongan. Jangan, udah. Ente bulan Ramadan berhenti dari merokok. Usahakan jangan apa? Merokok. Ya. Sabar. Ya. Insya Allah satu bulan lewat, sudah tidak merokok lagi. Jadi sunnahnya kita makan secukupnya, agar jangan terlalu kekenyangan, agar kita bisa ibadah. Sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Jangan lupa tatkala hendak berbuka berdoa. Ya. Lissa'im farhatan. Bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka, kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Datang sebagian hadis bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dalam sebagian riwayat tatkala dia berbuka, ya. Intinya secara umum orang berpuasa berdoa kapan saja diperbolehkan. Terutama tatkala dia di puncak-puncak lapar, di puncak-puncak dahaga. Orang di antara pemandangan yang sangat indah yang selalu saya lihat waktu di Madinah adalah tatkala hendak berbuka. Orang-orang mengadakan tangan, orang-orang menangis menjelang berbuka. Ya, di Masjid Nabawi. Mereka berdoa minta kepada Allah, luar biasa. Ini yang kurang hidup di tanah air, ya. Ya, sebagian orang tatkala mulai berbuka dia mengamankan, tahu isi diamankan. Ini diamankan. Ya, sudah ente sudah amankan berdoa. Amankan sebelumnya. Jangan masih mengintai terus. Udah ente amankan. Dulu tinggal berdoa sudah. Insya Allah enggak ada yang ngambil. Yang ngambil itu kurang ajar betul. Insya Allah enggak ada yang ngambil. Ente amankan, ente berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di detik-detik itu doa antum dikabulkan. Di detik-detik itu Pak dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.